Saya menyesalkan statement dari Pak Arteria Dahlan terkait masalah bahasa, ya, yang sudah ada ratusan tahun, ribuan tahun menjadi kekayaan Nusantara ini. Kalau tidak nyaman, tinggal disampaikan, sederhana itu, ya. Tapi kalau bentuknya meminta untuk diberhentikan jabatan, menurut saya terlalu berlebihan. Tidak ada dasar hukum yang jelas. Dan saya amati ini menyinggung banyak pihak warga Sunda di mana-mana, jadi saya menghimbau Pak Arteria Dahlan sebaiknya meminta maaf, ya, kepada masyarakat Sunda di Nusantara ini. Tapi kalau tidak dilakukan, pasti akan bereskalasi, karena sebenarnya orang Sunda itu pemaaf, ya. Jadi saya berharap itu dilakukan.